Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Hari ini kami akan mencoba anjang sana ke kebun bibit buah yang ada di Peleman Sragen. Bibit buah. Ini jalan sebentar lagi sampai. Baik, ini dia bibit buah yang kita tuju di sebelah jalan kiri jalan. Ya. Ini dia Bangkit Tani ya. Bangkit Tani. Nah, ini nih. Ya, coba kita akan cermati benihnya banyak ini ya, benih buahnya. Barangkali cocok untuk ditanam di kebun dan untuk reboisasi. Assalamualaikum. Ini dia banyak kebun buahnya ya. Luar biasa. Aneka buah. De, assalamualaikum, De. Siap, De. Ya nge-vlog karena delok buah ya. Siap toh? Sehat, ya. Lancar toh? Nah. Tak promosi kan itu, ha? Ya promosi enggak ada popone tapi. Itu ganjaran. Ya maksud orang. Oke. Iya, iya. Aku kan golek benih anu, De, apa jenenge bibit, De, apa? Apa deh jambu apa kok jambu? Apa kayak jeruk sing jeruk apa deh? Jeruk sing gede ke jeruk apa? Jeruk Bali. Ora jeruk Bali aku sing apa jeruk sing gue wedang apa? Lemon. Lemon. Lemon jeruk lemon tiga boten enten. Ora lemon ti sing jeruk lemon gede ke apa kayak? Lemon jambu. Oh nek. Lemon jambu nih sih. Waduh. Lainnya jeruk apa ini? Di ya deh. Ya tercakap jeruk buah. Ora jeruk sing nggo wedang jeruk ne. Mboten enten. Aduh. Katane jeruk wedang sing cilik-cilik. Enek ya wis ora apa-apa. Piro nang ndi? Iya. Ini jenenge apa bor siki? Apa jenenge apa iki? Horti farm iki. Nah, wah luar biasa. Ini ternyata banyak aneka jenis bibit buah ya. Ini namanya apa bos? Kebunnya buah ini? Bangkit Tani. Jalan bos ya? Boten. Oh, iki piro nang iki, Dik? 35. 35. Berwe wae kaya ngopo? Ya kayak gitu. Ini cilik. Ya. Nggo wedang tok ya? Jajal, maem. Engko diwoku kecut ya, Dik. Iki iki Dik, siji. 35 Dik, pas iki. Pas. Wih, wedange kuwi yo cilik-cilik ngono kuwi. Ya. Oh, ya ya ya. Wis siji sik kuwi sing anek wae kuwi. Ngoploke ya bener. Hah? Oke. Iya. Ini aneka jenis buah, bibit buah yang ada di gedangan. Ini ada. Elek ta kuwi? Apa elek ta kuwi, Dik? Iya. Satunya berapa itu? 35. Kredit ada wae sih satu nih. Loh, loh. Ini. Heeh, berarti 2. Ya, nanti apa ulang ini. Ya, 2. Lha kok elek ya, Dik? Apa kene wene kok elek-elek? Kok mbok ketok ngopo iki, Dik? Hah? Golek sing apik nang, sing rada lemu-lemune, sing dhuwure. Lha kuwi ora apa-apa. Aku lemu ra kuwi, Dik, apik, Dik. Lemu niki. Heeh, kuwi. Nek kok cepet men wae iki, Dik. Wis tuwek ta iki? Pun. Nek iki urung tuwek. Pun. Lha iki sik nek kene wae iki. Nggih, sami umure. Umure padha. Engko nek wae yo ngene iki. Nggih. Gitu. Tapi enggak besar-besar lho. Besar-besar ya sak mili-mili ngene iki. Iya. Cilik-cilik ngene iki. Seger pol. Hah? Seger pol. Seger pol. Enak iki ori apa iki ori ya? Apa apa ndi? Hah? Ya sini 2 aja. Gitu ya, Dik. Nek pupuk komposnya berapa, Dik? 5.000. Komposnya 1, Dik. Kuwi ya. Gak entuk dinyang, Dik. Nek jeruk iki selain jeruk apa nek jambu? Jambu apa kok ora jambu? Banyak. Jambu apa? Macam-macam jenis.
Jambu air apa jambu apa deh? Jambu air juga ada, jambu kristal juga ada. Jambu besar? Jambu besar, kabe besar. Sing jambu sing besar iki, Mi. Jambu air apa jambu kristal? Jambu apa jambu jus? Enak jambu jus bang tuh? Juga ada. Wah, ada juga ya. Komplit juga berarti ya. Nek jambu air? Jambu air kisar harga. Heeh, piro? 35 sampai 50. Oh, kaya ngopo? Ya kuwi sik ya, iki sik. Iki dua itu. Ini dari mangga juga ada ya, Bos? Bermacam-macam ada. Mangga ada, apalagi kelengkeng juga ada. Nek kelengkeng piro, Bro? Nek Aceh piro, Bro, Aceh? 35 apa ngene wae ya, kuwi siji jene Aceh ngono matok ora, Ji? Aku jane butuhe kuwi to jeruk apa, Dek? Jenenge jeruk apa kuwi? Lemon. Lemon. Oh, ngene wae, Dek, kuwi siji, terus Acehne wae. Kok Aceh apa jenenge? Rambutan. Ora rambutan, ora regi rambutan. Iya, Aceh. Sing Aceh sing manis ene ora? Iya. Iya, sing manis apa? Kaya ngendi? Iki jane sebentar golek ning sing san apa, Dek? Sing jeruk sing ngopo no? Ternyata sini banyak ada juga buah sawo, ya buah sawo, ada belimbing. Itu apa itu Aceh? Iya. Ki piro bos? Kelima. Ya itu satu. Sing itu siji tak tunggal tak ijol ke sing suben nek wis enek jeruk apa? Iya. Heeh. Engko kebon kuwi sine ben werna-werna de ben kaya nggo namung ngene iki. Baik, ini teman-teman luar biasa. Kalau teman-teman ada di Gemolong, bahkan mangga pun oke. Kalau mangga tabu lampot ini udah jadi piro, Bos? Kalau jadi bisa 400. 400 ribu? Iya. Sapote gini? Iya. Oh, lah. Ada yang 700. Ada yang 700 juga? Yang hitam. Ini konsep tabu lampot kalau apa istilah sudah jadi seperti ini. Luar biasa, ya. Harganya 400 ribu ya, Bos? Iya. Yang kita juga oke, okay. Jenengan buka jam berapa ini? Mulai jam 7 sampai jam 7 sampai jam setengah 5. Yeah. Jenengan bose apa bolone? Karyawan. Oh, karyawan bos. Iya, karyawan bos. Ini ada posisi gedangan ya. Yeah. Posisi gedangan kalau teman-teman Gemolong sekitarnya Sragen nek mau mampir silahkan mampir. Di apa Mas jenenge? Di Bangketani. Bangketani itu gedangan Jalan Munggah kae. Komplit sekali teman-teman kalau misalnya mau cari wis buah apapun. Nah, yang tidak ada satu di sini buah. Namanya buah apa? Buah cinta tidak ada di sini. Oke, komplit sekali ya, teman-teman. Baik, Bos. Nek kok iku sebabnya apa kenapa mahal ya? Pes-pes buah gini. Seni iki adol seni iki jane nek ning nggon jero kan murah. Lagi kan nenggon ini kan jadi larang. Ini kira nggak tuh kayak itu. Nih orang orang ada yang polybag. Oh polybag ya wes wah. Iya dereng. Kau yang ngopo sing pelem. Jenisnya banyak lah pak. Sing nek pelem madu ki sing pih sing di enek. Madu bulat loh. Oh oh enek yo legi madu tenan. Iya. Tenan ora kuwi. Iya. Legi tenan ora. Tenan. Di kau yang ngopo. Piro regane nek pelem? 25. Kau yang ngopo ndelok. Tak tanduri yo. Tenan orang ngapusi ini. Pelem maju ke jenengnya. Nah ini dawa gede ini pelem apa? Eh, dawa gede ini pelem apa? Cinang Wang. Ini ya. Thailand. Mana yang pelem madu? Ini. Wih, wah, ini pelem madu gede. Iya. Wih, kok wajah bunter-bunter mana? Iya. Wih, pira wih? 35. Oke, telu lima, telu lima. Oke, siji deh. Ini serak gawa ini ya? Pengen tiko? Gawa tiro. Lo telu wajah siji wajah kan kayak mau. Sing rada gedhe ya. Kuwi pelem madu gedhe. Iya. Oke, sip. Kuwi cangkokan ya, cepet wah ya, Dek. Iya. Oke. Hah? Aduh. Yo sing nge-vlog nek enek sing ayu-ayu sing elek-elek ora usah di-vlog. Nah, ini kita beli 3 A-nya 35.000, murah meriah. Ya itu enek diskonan ora iki? Ora yang diskonan ya. Ini diambil satu aja. Ini tarik sini, jret. Oke, Bos. Wis carane nggowo piye ya, Bro? Ngarep iso ya? Ya, wis. 35. Terus pupuke 1 organike. Luar biasa teman-teman semuanya kalau
punya kebun yang kosong bisa dioptimalisasikan dengan aneka macam buah-buahan. Bisa untuk konsumsi sendiri, bisa untuk diperjualbelikan. Luar biasa, di tentunya dicampur dengan komposisi kompos organik. Oke, terima kasih Bang. Mas apa dari tepangmu? Mas Dika, terima kasih Mas Dika informasinya. Semoga ada semangat untuk reboisasi menanam tanaman buah-buahan yang ada di Sragen dan sekitarnya, sehingga tanah-tanah yang kosong bisa dibuat tanaman yang indah, yang sejuk, nyaman. Syukur untuk resto-resto juga dibuat konsep-konsep buah. Nah, gitu kawanku, terima kasih masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Bahagiamu bahagiaku dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.